Video ini akan mengajari kita arti memanusiakan manusia. Tampak kedua anak kecil ini sedang asik makan siang. Seketika datang pria asing ini hendak meminta pertolongan kepada kedua anak tersebut. Dia bertanya, adakah uang yang mereka bawa yang bisa dibagikan sedikit kepadanya untuk ia belikan makanan. Anak bertopi tampak tidak membawa uang cash di sakunya, dan temannya pun hanya membawa uang cash yang mungkin tidak cukup untuk dibelikan makanan. Namun perhatikan reaksi anak bertopi ini. Dengan sigap, ia kembali masuk ke dalam resto, sekedar mengambil kantung untuk mengemas makanan yang sedang asik dia makan untuk berbagi dengan pria asing yang kelaparan ini. Sungguh reaksi yang di luar dugaan, kebaikannya menular seketika. Pria ini diajaknya untuk makan bersama mereka dan temannya dengan tak sungkan pula membagikan makanan serta minuman mereka. Mereka makan bersama dengan lahap. Tunggu dulu guys, video ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pria asing ini berpamitan untuk pergi, akhirnya dia datang kembali menemui kedua anak tersebut dan menghadiahkan kepada mereka beberapa uang yang cukup untuk mereka belikan makanan lebih banyak lagi. Mereka berdua pun tidak menyangka bahwa kebaikan mereka sedang diuji oleh pria ini, dan pelukan yang mereka berikan sudah cukup sebagai ungkapan terima kasih. Gimana guys, apa komentar kamu? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.